Lifter Putri Indonesia, Widya Cantika Aisyah, sukses memberi medali pertama kepada tanah air di pentas Olimpiade Tokyo 2020. Sukses tampil ciamik di kelas 49 kg putri, Windy Cantika ternyata sempat nervous kala melakoni pertandingan. Sebagaimana diketahui, Widya Cantika berhasil meraih medali perunggu dari cabang olahraga, cabor, angkat besi Olimpiade Tokyo 2020. Kepastian ini didapat usai lifter berusia 19 tahun itu mencatatkan angkatan total 194 kg dengan 84 kg snatch dan 110 clean dan jerk. Pencapaian ini tentunya membuka jalan kesuksesan bagi Indonesia di pesta olahraga terakbar paling bergengsi di dunia. Meski berhasil menyuguhkan penampilan apik, Windy Cantika ternyata merasa nervous. Pasalnya, para rivalnya tampil begitu tangguh hingga hanya berjarak tipis untuk total perolehan angkatan. Dengan kondisi ini, tak ayal, rasa senang dan syukur luar biasa dirasakan Windy Cantika usai memastikan meraih medali. Alhamdulillah senang sekali bisa mempersembahkan medali untuk Indonesia. Rasanya nervous karena angkatan dengan rival lainnya hanya beda tipis, kata Cantika usai pertandingan, sebagaimana keterangan pers yang diterima Okezone, Sabtu, tanggal 24 Juli tahun 2021. Rasanya nervous karena angkatannya beda-beda dikit dengan rival lainnya, terutama saat angkatan snatch, tetapi saya berusaha tetap tenang karena saat di panggung, itu kan sebenarnya cuma ada atlet dan barbel saja, lanjutnya. Widya Cantika memang diketahui sempat terkendala pada angkatan pertama snatch seberat 84 kg. Namun, kegagalan itu ditebusnya pada angkatan kedua. Meski pergerakannya sedikit lambat, dia sukses mengamankan angkatan seberat 84 kg itu. Pada angkatan ketiga, Cantika menaikkan beban menjadi 87 kg. Hanya saja, dia tak bisa menyelesaikan dengan sempurna. Di angkatan clean dan jerk, Cantika langsung memamatok 103 kg pada angkatan pertama. Tak seperti saat angkatan snatch, kali ini dia sukses menyelesaikan. Pada angkatan kedua, Cantika menaikkan bebannya menjadi 108 kg. Lagi-lagi, dia sukses mengamankannya. Begitu juga pada angkatan ketiga, seberat 110 kg. Meski langkahnya sedikit bergetar saat mengangkat, dia dapat mengangkatnya dengan baik dan berhak meraih medali perunggu dengan total angkatan 194 kg.